الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang terus senantiasa memberikan curahan nikmat kepada kita, nikmat keimanan, taufik dan hidayah, kesehatan dan nikmat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 6 ayat dari surah Qaf. Penjelasan tentang penetapan akan hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dari surah Qaf ini. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha, tidakkah mereka melihat ke langit di atas mereka, kaifa banainaha, bagaimana kami bangun langit tersebut, wazayyannaha wa ma laha min furuj, dan kami hiasi dia dan tidak ada padanya dari celah hal yang retak atau hal yang rusak, wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan pada bumi itu ada gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan darinya, kami tumbuhkan pada bumi itu, min kulli zawjin bahij, dari setiap tanaman yang sangat indah dipandang mata, tabasiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib, sebagai tabasirah, sebagai pelajaran, wa dhikra, dan sebagai pemberi peringatan, likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi yang sangat banyak kebaikannya, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan tumbuhan-tumbuhan yang siap dipanen, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan korma yang dicipta oleh Allah dalam keadaan sangat tinggi pohonnya, laha tal'un nadid, dan dia mempunyai pucuk atau mayang yang bersusun-susun bertingkat-tingkat, rizqan lil ibadi wa ahyaina bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj, sebagai rezeki untuk hamba-hambaku, kata Allah, dan kami hidupkan dengannya bumi yang mati, kadzalikal khuruj,
Dan demikianlah kata Allah, itulah yang dikatakan hari kebangkitan. Maka diterangkan di ayat-ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbagai macam dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kauniyah. Terdapat padanya pelajaran-pelajaran agar hamba itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ingat akan adanya hari yang pasti akan datang, yaitu hari kebangkitan. Diterangkan di awal ayat yang telah kita bacakan tadi itu, mula-mula Allah subhanahu wa ta'ala memerintah hambanya untuk melihat kepada langit. Afalam yanzuru ila sama fawqahum kaifa banaynaha. Ya. Tidakkah mereka melihat ke langit di atas mereka, bagaimana kami membangunnya? Dan langit dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat indahnya, tanpa tiang. Diterangkan di ayat yang lainnya, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kalian melihatnya dengan mata kalian sendiri. Maka ini dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, betapa luasnya langit itu, betapa indahnya dia, betapa kokohnya, betapa kokohnya langit tersebut. Tidak ada tiang yang menyangganya. Yang hendaknya hamba-hamba Allah yang punya hati, dia melihat akan ayat-ayat Allah tersebut, dan dia merasa takjub, dan hendaknya dengannya dia jadikan pelajaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, wazayyannaha, langit juga itu dihiasi oleh Allah, dan kami hiasi dia dengan bintang-bintang. Diterangkan di ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami telah hiasi langit-langit dunia itu dengan bintang-bintang. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ya. Di langit dunia ini dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang. Mungkin dia di siang hari tidak terlihat, tapi di malam hari terlihat keindahan langit tersebut ketika dipenuhi dengan bintang. Itu merupakan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan dari ayat Allah yang lainnya di langit, وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ, dan langit itu dia tidak punya keretakan, tidak punya celah, tidak punya hal yang pecah. Saking sempurnanya penciptaan langit, dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam ayat yang lain, surah Al-Mulk yang telah kita bacakan dari itu, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah yang telah mencipta kehidupan dan kematian. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian diterangkan, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dan dialah Allah yang telah mencipta langit itu bersusun-susun, ada 7 lapis. Sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, dan engkau tidak akan melihat pada penciptaan Allah di langit itu ada hal yang rusak, ada hal yang tidak seimbang, ada hal yang jelek, tidak terlihat pada langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur, maka kembalikanlah melihat langit itu lagi, maka engkau akan dapatkan, farji'il basara hal tara min futur, apakah engkau melihat pada langit itu ada hal yang jelek, ada hal yang pecah? Ya. Maka ini diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diulangi lagi oleh Allah, thumma rji'il basara karrataini fayanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian kembalilah melihat, ya, kembalikanlah pandanganmu melihat ke langit itu. Thumma rji'il basara karrataini, beberapa kali. Ya, maka engkau tidak akan mendapatkan
celah padanya kejelekan, dan matamu akan merasa capek untuk mencari hal yang jelek pada langit tersebut. Maka diterangkan di sini di antara ayat-ayat bagaimana indahnya langit tersebut, bagaimana dia dijadikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya membuka hati seorang hamba. Iya, bagaimana agungnya penciptaan langit. Kemudian diterangkan di ayat yang ketujuh dari surah Qaf yang telah kita bacakan tadi, setelah Allah terangkan tentang langit, Allah terangkan tentang bumi. Wal ardha madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi, kata Allah, kami hamparkan dia. Kemudian kami tancapkan padanya gunung-gunung. Ya. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami tumbuhkan darinya dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat indah untuk dipandang. Ya. Ayat yang kedua diterangkan di sini dari ayat-ayat Allah tentang bumi. Bagaimana bumi Allah cipta? Ya, bagaikan hamparan. Waja'alna al-ardha, diterangkan di ayat yang lain, waja'alna al-ardha qarara. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu bagaikan tempat untuk menetap? Diterangkan di ayat yang lain, bagaikan hamparan. Ya. Maka ini dari bumi Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan untuk makhluknya. Wa alqayna fiha, ditambah lagi agar bumi itu semakin kuat dan semakin kokoh, maka dia ditancapkan dengannya gunung-gunung, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lain, adanya gunung sebagai pasak untuk bumi itu agar dia tidak bergoyang, agar dia tidak bergoncang ketika ada hentakan-hentakan dari luar. Maka gunung dijadikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan juga pada gunung itu, pada bumi ini juga ada tanaman-tanaman yang dengannya akan tumbuh tanaman-tanaman sebagai makanan untuk manusia dan makhluk di alam semesta ini atau di bumi ini. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan dari bumi ini padanya ada berbagai macam tanaman dari makanan pertanian yang siap untuk dipanen. Maka diperhatikan di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan langit dan bumi sebagai ayat-ayat agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diterangkan di ayat setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tabasiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pelajaran dan peringatan untuk setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia perhatikan langit dan bumi, bagaimana dari keagungan penciptaan langit dan bumi itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indahnya, tidak ada kekurangan padanya, maka hendaknya ini bisa menjadi pelajaran, menjadi peringatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan di ayat-ayat yang lainnya, berbagai macam ayat Allah gabungkan antara penciptaan langit dan bumi dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim agar kita menjadikan pelajaran. Afala yanzuru ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini digabungkan oleh Allah di berbagai macam tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dari hal tersebut agar memberi peringatan dan sebagai pemberi pelajaran kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya di ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-9 dari surah Qaf ini, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dari langit itu hujan, ada air yang diberkahi. Dan sekarang kita lihat hujan tersebut ada di sekitar kita. Ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasir, yang dengannya kami tumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan, ya, dan tanaman-tanaman serta tumbuh-tumbuhan yang siap untuk dipanen, yang siap untuk dipanen. Dari manfaat hujan tersebut terdapat banyak manfaatnya. Diterangkan oleh Allah di sini diantaranya, yang dengannya Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Ada makanan-makanan yang akan kita makan dari tanaman tersebut, seperti padi. Kalau di sebagian daerah mereka makan gandum, ya. Di sebagian daerah lagi yang lain mereka makan sagu, ya. Dengannya tumbuh tanaman-tanaman pokok, makanan pokok yang dimakan dan siap dipanen, disimpan sebagai bahan makanan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di sini akan agungnya, ya, hujan tersebut. Dan di ayat yang ke-9 ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan antara langit dan bumi dengan turunnya hujan. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan, yang kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi hujan dari langit asalnya, dari awan, kemudian dia turun ke bumi. Maka ini ada keterkaitan antara langit dan bumi yang dengannya akan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di antara hasil dari tanaman tersebut, dari surah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nakhla basiqatil laha talqun nadid," dan kurma, pohon-pohon kurma yang sangat tinggi, yang punya mayang-mayang yang bersusun-susun. Diterangkan di sini satu di antara tanaman yang merupakan tanaman bahan makanan pokok di masa itu, yaitu korma. Mungkin kita di sini bukan korma yang kita makan. Kita makan nasi dari padi, tapi di sebagian daerah di timur tengah sana mereka makan korma. Disitulah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dari adanya hujan tumbuh darinya tanaman-tanaman yang siap dipanen, di antaranya adalah pohon korma. Dan korma ini punya banyak keutamaan. Dia merupakan tanaman yang ada di bumi dan tanaman yang ada di akhirat nanti, di sorga nanti. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada buah-buahan, di antara yang ada adalah buahan korma dan buahan-buahan yang lainnya. Makanya di antara sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di akhir ayat, di ayat yang ke-11, rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maytan kadzalikal khuruj. Hal itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah. Ya, untuk hamba-hamba Allah. Wa ahyayna bihi baldatan maytan, dan kami hidupkan dengannya bumi yang mati. Kadzalikal khuruj. Demikianlah kata Allah, hari kebangkitan. Maka diingatkan di sini akan bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan dia dengan hujan tadi itu. Seperti itulah yang dikatakan hari kebangkitan. Seperti itulah yang dikatakan hari kebangkitan, yang dengannya seorang hamba dia berpikir, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi telah diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan adanya hari kebangkitan. Dan juga diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang penetapan akan adanya hari berbangkit, yang dengannya seorang hamba hendaknya senantiasa dia persiapkan bekal-bekalnya guna menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Aqul qali hadza kama tasmaun, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami akan bacakan sebagian dari metode Al-Qur'anul Karim dalam menetapkan hari kebangkitan. Jadi tadi sudah diterangkan di surah Qaf, di antara metode Al-Quran Allah ingatkan kita akan bumi yang mati. Bumi yang besar ini bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia lebih besar daripada manusia. Maka manusia yang kecil itu lebih mudah lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yuhyil ardu ba'da mautiha. Demikianlah kata Allah, kami hidupkan bumi setelah matinya dia. Maka bumi yang mati yang besar ini bisa dihidupkan oleh Allah dengan mudah, apalagi manusia yang kecil. Makanya lebih mudah lagi untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkannya. Kemudian di antara metode yang lain lagi yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari berbangkit, kadang diterangkan dengan lafaz yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan apa yang kalian amalkan. Kemudian diterangkan di metode yang lain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita diingatkan oleh Allah dengan penciptaan manusia, dengan penciptaan manusia. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat dari mana dia dicipta. Khuliqa mimma indafiq. Dia dicipta dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang dia keluar dari tulang rusuk dan tulang sulbi Bani Adam. Innahu ala raji'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya itu sangatlah mampu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cipta manusia itu mudah, dan mengembalikannya lagi untuk Allah sangatlah mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan dalam ayat yang lain lagi dari metode Al-Qur'anul Karim dalam menerangkan hari berbangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang dengan diberikan mereka ini semacam peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan maksud penciptaan mereka dicipta oleh Allah di muka bumi ini. Kita dicipta di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Bukan sia-sia. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka wahai manusia, kalian dicipta begitu saja, sia-sia, tidak ada gunanya, dan kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini pertanyaan pengingkaran yang tidak perlu dijawab, karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara metode-metode Al-Qur'an. Dan kadang Al-Qur'an juga ingatkan kita. Allah taala terangkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana umat-umat terdahulu mereka diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Perhatikan Ashabul Kahfi, para pemuda yang diwafatkan oleh Allah selama ratusan tahun di dalam goa, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah di bumi. Dan sebagiannya dari kisah-kisah dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah ingatkan kita agar kita itu kembali kepada Allah dan mempersiapkan bekal-bekal, dan kita senantiasa mengingat akan adanya hari kebangkitan, dan kita hendaknya senantiasa ingatkan diri kita agar kita ini tidak ada apa-apanya. Iya. Kalau bukan karena rahmat Allah dan pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa selamat pada hari kiamat nanti. Semoga dari khutbah Jumat yang ringkas ini bisa memberikan kepada kita manfaat dan memudahkan kita kembali untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk ditolong dalam rangka menyongsong hari kebangkitan dan mempersiapkan bekal-bekal yang hendaknya kita persiapkan guna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.